Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ya, sebelum kita memulai kegiatan belajar hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, good morning. Baik, hari ini udah pada siap kan? Hari ini ada yang belum masuk? Yang kemarin datang jatuh ya? Iya. Jatuh dari motor itu ya? Iya. Kasih nama namanya susah ya? Baiklah ya, pada hari ini ibu akan membahas tentang bakteri. Nah, di sini ada yang tahu apa itu bakteri? Coba angkat jempolnya. Coba siapa yang tahu? Bakteri. Iya, di stop. Bakteri. Termasuk sel prokaryotik. Oh ya sih ya. Untuk lebih jelasnya nanti perhatikan ibu waktu mengajar ya. Nah, sebelum ibu membahas materi ini, ibu akan memberitahu tentang SK dan KD serta indikator. Nah, untuk SK-nya itu memahami prinsip-prinsip pengelompokan makhluk hidup, kemudian untuk kompetensi dasarnya mendeskripsikan ciri-ciri aktor bakteria dan eubakteria, kemudian untuk indikatornya menyebutkan struktur bakteri, kemudian menyebutkan dan menjelaskan reproduksi bakteri serta menyebutkan bentuk dan penggolongan bakteri. Masih semangat kan? Masih. Yang selanjutnya ibu akan menjelaskan tentang struktur bakteri. Nah, lihat pada gambar ya, bakterinya tunjuk. Nah, ini terdiri dari, dapat dilihat di gambar, itu bakterinya terdiri dari strukturnya ada flagel. Nah, flagel ini berfungsi untuk sebagai alat gerak pada bakteri itu sendiri. Kemudian ada dinding sel ya. Nah, dinding sel ini untuk melindungi bagian organ-organ dalam pada bakteri tersebut. Kemudian ada ribosom. Coba ada yang tahu fungsi dari ribosom itu apa? Ya, sip. Nah, ribosom itu untuk mensintesis protein. Nah, kemudian ada membran sel. Nah, membran sel ini kandungannya ada lipid dan protein ya. Nah, kemudian membran sel ini berfungsi untuk mengatur keluar masuknya zat ke dalam dan pada sel itu sendiri. Kemudian ada pili. Nah, ini dapat dilihat ya, pili itu yang berwarna kuning ya, yang mengolong-olong kecil itu seperti benang. Nah, itu berfungsi untuk melekatkan dirinya pada bakteri lain maupun pada bahan makanannya. Kemudian ada kapsul. Nah, kapsul itu dapat dilihat ya, dia itu menyelubungi bagian dalam pada bakteri. Nah, itu berfungsi untuk sebagai ketahanan diri terhadap kekeringan. Kemudian yang selanjutnya ada DNA. Nah, DNA itu bagian dalam ya. Nah, itu berwarna ungu, apa yang disebut deoksiribonukleik acid ya, yang berfungsi sebagai pengontrol sintesis protein dan sebagai materi pembawa sifat pada bakteri itu sendiri. Nah, untuk yang selanjutnya tentang reproduksi bakteri, di situ dapat dilihat ya, reproduksi bakteri itu ada reproduksi aseksual dan reproduksi seksual. Pada gambar itu terlihat reproduksi aseksual ya, yaitu pembelahan binar pada sel prokariotik. Nah, ini dapat dilihat ya, ini selnya, sel yang terdiri kromosom prokariotik membran sel, ini menduplikat, kemudian dia selanjutnya membentuk dua sel dan berdivisi menjadi dua sel. Nah, ini terjadi contohnya pada bakteri Escherichia coli. Nah, ini dia itu dapat berkembang secara cepat setiap 20 menit membelah menjadi dua. Kemudian yang selanjutnya ada reproduksi seksual. Nah, ini terjadi pemindahan materi genetik dari bakteri satu ke bakteri lain. Namun dia itu tidak memerlukan tanpa membentuk zigot. Nah, pada peristiwa ini biasa disebut dengan paraseksual. Kemudian paraseksual ini terbagi menjadi tiga, yaitu ada transformasi,
transduksi dan konjugasi. Untuk transformasi itu pemindahan materi genetik dari bakteri satu ke bakteri yang lain. Kemudian kalau yang transformasi itu bakteri satu ke bakteri lain, namun dia melalui bantuan bakteriofa. Kemudian kalau yang konjugasi itu pemindahan materi dari bakteri satu ke bakteri yang lain, itu melalui jembatan sitoplasma. Baik, kemudian selanjutnya yaitu tentang bentuk bakteri. Nah, bakteri ini memiliki bentuk bermacam-macam. Di sini ada yang tahu macam-macam dari bentuk bakteri itu apa saja? Coba angkat jempolnya. Iya, Dista. Bentuk basil. Iya. Bantang bentuk spiral. Iya, oke, sip ya. Untuk lebih jelasnya ini dapat dilihat ya, bentuk-bentuk bakteri basil. Kemudian ada yang berbentuk bakteri kokus ya, atau bulat. Kemudian ada yang berbentuk bakteri spirulia. Selanjutnya yaitu tentang penggolongan bakteri berdasarkan jumlah dan letak flagela. Coba ada yang tahu berdasarkan jumlah dan letak dari flagela? Ya, coba Francisca. Bakteri motorik, bakteri amfitrik, bakteri lofotrik, dan bakteri felitrik. Oke, sih, terima kasih. Nah, ini ya, jadi dapat dilihat pada gambar ya. Ini kan gambarnya ya, yang monotrik itu berarti dia itu mempunyai flagel pada salah satu ujung selnya. Kemudian untuk yang monotrik, dia itu hanya memiliki beberapa flagel pada salah satu ujung selnya. Kemudian untuk yang amfitrik, ini dia itu mempunyai kedua flagela di kedua ujung selnya. Kemudian untuk yang peritrik ya, yang paling lengkap, itu mempunyai banyak flagela di seluruh permukaan bakterinya. Mungkin ini saja yang dapat Ibu jelaskan. Nah, di sini nanti Ibu akan menerapkan metode talking stick ya. Sebelumnya Ibu akan membagikan handout yang nantinya akan kalian baca. Coba tolong dibagikan. Ini penggaris ya, anggap saja sebagai tongkatnya. Nah, nanti Ibu akan memberikan tongkat ini kepada Dewi ya. Nah, Dewi, mulai dari Dewi muter ya, muter dari Francisca, terus dari Velia ya, terus kemudian Ida, kemudian berakhir ke Dian Pratama. Nah, nanti saat Dewi memegang tongkat ini, nanti Ibu akan menghitung sampai ini berputar. Kemudian setelah Ibu bilang stop, nanti yang memegang ini, yang mendapat tongkat ini, maksudnya tongkat ya? Iya. Tongkatnya berapa tongkatnya? 30. Panjang ya? Ya, berarti nanti dia akan mendapatkan pertanyaan dari Ibu dan dia harus menjawab. Ya, coba Ibu mulai. Ayo mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Stop. Untuk pertanyaannya, coba Francisca sebutkan bentuk-bentuk dari bakteri itu sendiri apa? Berbentuk bulat, berbentuk spiral, dan berbentuk basil. Oke, ya. Lanjut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stop. Dia Ratna ya, Ratna Praba Lato. Baik, tadi kan reproduksi praseksual itu terdiri dari 3. Nah, coba tolong sebutkan apa saja. Transformasi, transduksi, dan konjugasi, Bu. Oke, sip ya.
berlanjut. Yuk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Stop. Untuk ini Vera, pertanyaannya sebutkan penggolongan bakteri ya. Ya, itu ada monotorik, lofotrik, amfitrik, dan peritrik. Ya, itu mungkin ya sedikit metode yang dapat Ibu berikan. Untuk selanjutnya Ibu akan memberikan post-test. Tolong dibagikan. Soalnya ya, langsung ditulis nanti dijawab, Ibu beri waktu 10 menit. Yang nomor 1, sebutkan bentuk-bentuk dari bakteri. Kemudian, jelaskan reproduksi pada bakteri. Kemudian, bakteri yang sebutkan penggolongan bakteri menurut pelajarannya. Ibu beri waktu 10 menit dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.